Sudah karena disiapkan grip. Sepenuhnya Cheng Wai, 1-2 tinggal lepas. Dan terangkat siapa yang dikirim. Bagaimana kembali ada pria dibantu kembali Samsa. Aji stop ke belakang. Ada Aris kembali membantu Rudy disodorkan. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya. Rod kali ini tersentuh kali ini saudara-saudara. Poin pecah angka pertama di set yang kelima untuk Ciomas. 1-0 kali ini. Kembali bergerak lagi, masih ada Cheng Wai kembali konsentrasi lagi sepenuhnya. Ia ancang-ancang lepas Cheng Wai, angkat saja Aris yang dikirim. Bagaimana? Ini dibantu Aji, siapa yang dikirim kali ini? Ada lepas kembali, ada Yung, kali ini hampir merebut. Ada siapa? Saudara kata siapa? Wah, cocok sama Isan, kembali lambungkan bola, siapa yang kirim? Masih dinyatakan Dempsey kali ini sama siapa? Pecah kembali yang pertama untuk Desa Luar, satu sama kali ini sudah. Kembali lagi lepas jambu angka gratis kali ini terima oleh sang lawan nampaknya 2-1 nampaknya sudah saudara kali ini bergerak kembali lagi ada Isan kembali sang quicker di belakang dengan jumping serve lepas Isan kembali angkat saja Nino yang dikirim Aris melenceng di tangan Cheng Wai kali ini sudah saudara poin kembali lagi disamakan menjadi 2-2 nampaknya bergerak kembali mundur ada Yung kembali di belakang 1-2-3 Yung lepas angkat kembali lagi Brian ada risik dari Brian kali ini dengan begitu gegabah nampaknya saudara-saudara 3-2 kali ini saudara-saudara memimpin dengan 1 poin kembali lagi masih Yung kembali angkat Cheng Wai sodorkan siapa yang dikirim Samsa lolos sebaik dari Ajis PC kali ini kembali menggeserkan 1 poin sekaligus menyamakan kedudukan 3 sama nampaknya bergerak kali ini Samsa sang pengatur ritme lepas angkat kembali ada Ruri membantu hantar lagi bagaimana jadi pergerakan kaku nampaknya kembali lagi di lapangan Ciomas 3-4-3 kali ini 4-3 bergeser 1 angka memimpin kali ini Lukman kembali di belakang konsentrasi lepas angkat saja kali ini siapa lagi yang ada Ruri apa yang terjadi double back nampaknya sudah serang namun gagal kembali angka pun kembali lagi disamakan 4-4 bergerak mundur kali ini ke belakang konsentrasi di belakang ada Ajis PC kembali untuk membuka set ya 1-2-3 dengan jumping set nampaknya Ajis lepas angkat saja Depi yang dikirim siapa lagi Aris lolos kembali lagi sebaik Aris kembali menggeserkan 1 poin 5-4 bergerak mundur nampaknya Aris Parigi kali ini di belakang ya konsentrasi Aris untuk membuka shot satu kembali lagi lepaskan mendatar angkat Ojan Bursevic yang dikirim siapa Cheng Wai kali ini keras landas kali ini jatuh cukup bersih di lapangan dari Rawa 5-5 sudah sekarang ya 5-5 bergerak hari ini Lace untuk membuka shot lepas dia Lace angkat kembali sang libero Simon Ruri pada siapa kembali lagi lambungkan pada siapa tek-tek aja sudah belakang dia kembali bagaimana masih bisa makan ada Ruri di belakang kembali ada Lace sudah karena disiapkan game si anak kembali lagi beraksi di atas pita jaring poin pun kembali lagi bergeser berbalik memimpin dengan satu angka di depan 6-5 sudah ya nampaknya rehat pun diminta karena memang kali ini selisih memetik angka 15 itulah yang akan keluar sebagai pemenang atau yang mempunyai tiket ke grand final. Ya, nampaknya kembali lagi ke di belakang masih ada Lace lagi konsentrasi dia. Lepas Lace, angkat kembali lagi dia. Kirim kali bisa kan kirim. Itu nampaknya melambung ada Ajis dibantu kembali pemain belakang. Masih bisa bagaimana? Nampaknya kembali melambung. Sayang saudara-saudara kali ini dari pelanggaran nampaknya 6 sama untuk saudara-saudara 6 sama bergerak sang quicker kali ini ada Nino di belakang konsentrasi lagi Nino lepas dia angkat saja Ajis sodorkan siapa yang dikirim kali ini sepai keras dari Isan kembali menggeser 1 poin untuk Ciomas 7-6 nampaknya memimpin dengan 1 poin Rian Alpasa kali ini di belakang konsentrasi 1-2-3 jumping Zebrian lepas angkat Aris sodorkan lagi sepai keras dari Yung kembali lagi sudah
jantung. Satu angka sekaligus menyamakan kedudukan 7 sama 6 banyak. Ya, kembali ada Ruri di belakang. Lepas Ruri kali ini. Angkat lagi Aji. Sorakan siapa? Cocok. Ada siapa? Angkat lagi ke belakang. Ada pelanggaran nampaknya kali ini. Harus berputar. 8-7 kali ini saudara-saudara. 8-7 nampaknya kembali lagi harus berputar karena memang peraturan yang sudah ditentukan oleh PB PBSI nampaknya saudara-saudara setiap berapa persen di angka 8 harus berputar. Kembali bergerak di belakang ada Cingwai, kembali lagi konsentrasi lepas, angkat kembali lagi Nino, ada Luri membantu angkat saja. Isan kembali konsentrasi di belakang, jumping shot Isan, lepas angkat Nino, bagaimana? Ajis mendapatkan sangkapan empuk di atas kita jaring dari lawan, dimanfaatkan dengan begitu sempurna, poin bergeser 10-8 kali ini, kembali Isan 1-2-3, jumping shot lagi, angkat Aris, sodorkan lagi siapa di kirim, dicocok saja oleh Yung kali ini sudah serang. Poin pun kembali lagi bertambah satu angka untuk Prabas 9-10 nampaknya. Bergerak kalau konsentrasi lagi ada Yung. Siapa kali ini? Berikan Sawera nampaknya. Ya, untuk Yung kali ini saudara-saudara. Ya, bergerak mundur nampaknya. Yung di belakang konsentrasi lagi 1-2-3. Lepas Yung, angkat kembali Ajis melambung. Dikirimkan pada siapa? Ajis lagi yang dikirim. Hai, kembali melambung bagaimana? Ada Ajis kembali. Siapa lagi yang dikirimnya? Tangkap Ajis kembali. Oh, melambung lagi. Ada siapa lagi? Sebelas nampaknya kembali Lukman pun kali ini mendapatkan saweran. Ia bergerak di belakang Lukman saudara-saudara kali ini untuk membuka sub 1-2-3 dia lepaskan ini subnya, angkat saja Brian, sodorkan siapa yang dikirim. Brian berangkat saja kembali melambung lagi, angkat siapa yang dikirim ke belakang. Kembali lagi bang kali ini pengumpulan angka yang cukup ketat dengan angka-angka yang alot nampaknya. Para pemain harus ekstra hati-hati, pandai menghitung, harus pandai menjumlah, jangan pandai menghitung salah menjumlah. Kembali lagi alihkan pandang mata kita ke lapangan, kembali lagi ada Lukman konsentrasi sebelumnya lepas ya, angka Ojan Gursepik sadarkan lagi angka kali ini Ajis bukan otot yang digunakan namun otak pun cukup berjalan. Pergerakan 378 andai kata saja bukan di lapangan ini mungkin terjerat hukum. Ia dengan pasal 378 atau 372 lepas kembali. Siapa yang dikirim lagi? Tanya melakukan rasa lagi-lagi ada siapa? Kembali namanya kecepatan selama sekarang. Kembali lagi bergeser dua bersama kembali sebelah sana. Ada Aris Parinci kembali di belakang konsentrasi. Lepas Aris kali ini angkat lagi Ojan. Sodorkan lagi siapa? Kali ini di belakang, ya kembali Raceh,
konsentrasi lagi si tangan Noki kali ini lepas lah cek. Angkat kembali dia kesor kan siapa lagi yang dikirim? Di belakang lepas kembali lepas dia ya, angkat Ojano saudarakan siapa yang dikirim Rian melakukan shocknya, ancang-ancang Nino, lepaskan dia Nino, akan kembali siapa raja siapa yang membantu lakannya. Kali ini membutuhkan 2 poin nampaknya.